Ini adalah kota Philadelphia. Jadi kota Philadelphia ini ada sungai yang melintas di tengah-tengah kota. Namanya Schuylkill River. Nah, ini. Teman-teman, saat ini saya sedang berada di pinggir sungai, di trail. Di sini ada tempat untuk sepedaan, lari-lari di sebelah sana itu ya. Tempatnya di sini. Nah, itu ada tempat untuk lari-lari, bersepeda. Itu di atas itu jembatan. Nah, itu gedung tinggi. Gedung di sini. Nah, itu seberang sana adalah gedung Amtrak, itu stasiun kereta antar state Amtrak Philadelphia. Ini sungainya asik juga kan. Itu. Terus yang di sana juga itu ada gedung MNC, dan di atas di jalan itu lagi diperbaiki, lagi direnovasi, jadi jalannya ditutup itu. Jalan yang di situ itu. Nah, yang di bawah itu ada lalu lalang mobil. Itu jalan menuju highway di East 76, 76 East. Nah, di sini enak sekali teman-teman. Kita bisa habis olahraga, habis lari-lari atau habis bersepeda, nongkrong di sini sambil minum-minum atau ngopi-ngopi. Itu di seberang sana, itu di sebelah sana itu juga ada orang yang mendirikan tenda untuk tidur-tiduran di pinggir kali ini. Memang enak menikmati ya malam-malam begini. Nah, kebetulan malam ini adalah malam Minggu. Ya begini, malam Minggu begini kita habiskan waktu untuk nyantai-nyantai aja lah. Ini adalah kota Philadelphia. Jadi kota Philadelphia ini ada sungai yang melintas di tengah-tengah kota. Namanya Schuylkill River. Ini. Karena saya berada di Philadelphia dan asli saya adalah orang Surabaya. Jadi sama dengan kota Surabaya, itu ada sungai yang melintas di kota itu. Jadi kalau di ini kan tempatnya di Center City atau di tengah kota. Jadi kalau di kota itu dulu saya di belakang Gedung Grahadi, itu ada Taman Kayun atau sekitar itulah, Sungai Mas namanya. Itu melintas di Kali Mas di tengah-tengah kota itu. Di situ ada Taman Kayun, terus ada taman apa aja, pokoknya sungai-sungai itu ada dibuat taman-taman gitu. Kalau di Surabaya dulu, saya sekarang nggak pernah lihat itu, nggak pernah kabarnya. Nah, itu di situ. Nah, di ya tepatnya di belakang Delta Plaza atau di belakang Grahadi, gedung negara, kantor apa, gedung apa, kediaman gubernur Jawa Timur di Surabaya itu, Jalan Pemuda. Terus melintasi itu, nyebrang ke sana itu
gedung apa kantor Balai Kota Surabaya. Nah, itu sama dengan di Kota Surabaya. Nah, kalau di Philadelphia sama seperti ini. Ini ada sungai yang melintas di tengah-tengah kota. Nah, kalau kita menuju ke sana ya, lurus sana, ini kita akan sampai di Museum of Art. Di bawah Museum of Art tuh, di sana ada orang yang bermain kanu, ada orang yang ya olahraga air lah gitu. Gitu. Oh, ada ikan. Itulah gambaran sedikit sungai yang melintas di tengah kota Philadelphia. Kalau senja begini asik sekali. Kalau siang juga asik buat olahraga. Pagi juga apalagi masih segar-segarnya itu bisa olahraga di pinggir sini. Oke teman-teman, ikuti terus channel saya Indovili. Kalian akan saya berikan informasi menarik tentang kota Philadelphia, apa yang tempat-tempat yang menarik yang di sisi-sisi kota Philadelphia ini. Karena kota Philadelphia ini kota yang indah sekali. Nih, teman-teman, jangan lupa ya, subscribe, like, dan comment.